Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketika kita membuka file manager untuk melihat penyimpanan WhatsApp, maka biasanya untuk folder penyimpanannya akan langsung ditemukan. Di sini kita akan menemukan berbagai macam file seperti database, kemudian media, dan termasuk menemukan status yang sudah dilihat untuk bisa disimpan di galeri. Nah, berikutnya ada sebuah permasalahan ketika beberapa pengguna mengupdate WhatsApp-nya ke versi terbaru. Permasalahannya adalah untuk file WhatsApp tersebut hilang dari file manager. Nah, ketika kita buka file manager untuk melihat file WhatsApp, ternyata tidak ada. Lalu, buat kalian yang mengalami hal ini tentu bertanya-tanya, kemana file WhatsApp tersebut? Ya, ternyata untuk WhatsApp secara diam-diam telah memindahkan penyimpanannya ke tempat lain. Jadi, nggak di bagian depan lagi ya. Untuk melihatnya, tinggal kita masuk ke file manager, kemudian kita buka untuk Android. Berikutnya pilih media, dan di sini kita akan menemukan untuk file WhatsApp tersebut, com.whatsapp. Kita buka, nah disinilah untuk lokasinya ya, jadi sudah tidak di depan lagi. Nah buat kalian yang merasa kehilangan untuk file WhatsApp-nya, maka silahkan gunakan cara ini untuk membukanya. Oke teman-teman, itu dia untuk trik singkat pada kesempatan kali ini mengatasi file WhatsApp yang hilang. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.